Jok, sini Jok, lu aja masih menang nih. Tanya pada rabun. Apaan? Yo! Balik sama Jok, Jok. Den! Masalah yang satu, datang lagi satu masalah. Cukin yang ngerobekin tuh, Bang. Ini akibatnya, kalau persoalan kecil dibiarin berlarut-larut, persoalan berkembang jadi gede, kita semua kena akibatnya. Astagfirullah. Ya Allah, apalagilah yang harus awak banggakan kepada penghuni langit, ya Allah. Sekarang awak menjadi fakir miskin yang membuat susah semua orang, ya Allah. Ya Allah, cemana lagi nyawa ini, ya Allah, cemana lagi, ya Allah. Chelsea, panggil si Asrul. Kita bicarakan semuanya secara Islam. Ini persoalan kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Asrul, rapat, Bang. Jangan kebanyakan doa lu. Senang banget sih ngerepotin Allah. Apalagi yang mau dibicarain sih, Bang? Udah jelas kita harus ganti pakaiannya Pak Jalal. Minta maaf aja mah gak cukup. Ya justru itu, kita mesti patungan. Percuma kita patungan, Bang. Gak akan cukup. Paling kekumpul berapa sih? Sedangkan harga baju itu sekitar 500 ribu. Yakin, Bang, mau beliin gantinya? Terus mesti gimana ya? Ya Allah, ya Allah. Bang, itu kan ada duit dari Pak Jala. Terus kenapa? Simpen yang baik, Bang. Terus kagak bakal gue butang hati. Kagak. Amanahnya Pak Jalal buat modal usaha tanaman hias kita, bukan buat yang lain. Terus mau beli gantinya pakai duit yang mana? Duit siapa? Siapa lagi kalau bukan Azam? Dia banyak duit, masih muda, belum kawin, baik hati lagi. Yuki, Azam itu senjata kita terakhir kalau udah kepepet. Iya, tapi pakai duit siapa, Bang Jek? Astagfirullahaladzim. Ya udah, gak usah pusing, kita serahkan aja pada ahlinya. Betul, Bang. Masih hidup tuh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi Bang Jack udah digerumutin orang susah. Nggak capek, Bang? Gimana lagi? Emang teman-teman saya orang susah semua. Tapi kan gak termasuk saya kan, Bang. Saya kan bawa duit banyak lagi. Bang Jek sakit perut. Enggak. Perasaan agak gendut ya. Banyakan nganggur, makan terus. Ya udah, kita langsung meeting aja, Bang.
duit saya banyak, tapi waktu saya sedikit. Ayo. Bang, enggak apa-apa, ditonton Raya Jelata. Duit gede nih, takut pada stand. Udah, enggak apa-apa, biarin aja. Hitung-hitung hiburan, Pak Jalan. Daripada mati penasaran. Halo, biasa ngelihat duit receh. Mohon diterima dan silahkan dibuka. Ini modal pertama untuk beli tanaman baru, pupuk, dan lain-lainnya. Terserah Bang Jack, gimana ngaturnya? Saya percaya aja. Semuanya 20 juta. Kok Pak Jalal percaya begitu aja sih sama Bang Jack? Kalau sama orang kaya lu, Din, 100 perak pun gua kejar kemana perginya tuh duit. Kalau perlu, pakai materai 6.000 dan saksi 2 orang. Ya tapi si Udin ini orang terpercaya, Pak. Dia ini penjaga keamanan kampung kita. Terpercaya apaan? Kebetulan gua jadi inget nih. Din, baju gue hilang dari jemuran kemarin. Lu ronda apa merem sih? Nah, Din, itu emang tugas lu, Din. Ingat tuh, ya? Yeah? Jadi, Pak Jalal, tenang aja. Nanti, kita semua ya, bantu nyariin tuh maling, sampai kita tangkap tuh maling. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Masalahnya, Din, lu jangan ngomong lagi deh. Ntar makin salah. Eh, udah, diam, diam. Surul, lu juga tuh udah. Nanti kita bertiga coba untuk nyariin deh, Bang. Tenang aja. Kayaknya situ barang belum jauh-jauh, Bang. Malingnya juga mungkin bukan orang jauh. Iya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Jalal. Insya Allah saya akan mengerahkan semua personil untuk nemuin tuh baju dan celana. Tahu dari mana lo celana gue ikut hilang? Padahal gue baru ngasih tahu baju gue doang. Begini aja deh Pak Jalal, saya pertama-tama nih pengen ngucapin terima kasih banyak atas bantuan modal ini. Terima kasih Pak Jalal ya. Pasti jarang makan tuh. Jadi rawan sakit perut. Saya pulang dulu, Bang. Nah, hal-hal yang lainnya nanti Kalila yang urus. Iya. Terima kasih, Pak Jalal, ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah deh, Bang. Pak Jalal nggak ngeliat bajunya ini kok. Jangan dipikirin. Bukan itu. Karena Abang ikut ngerobek bajunya. Bukan. Oh, karena Kago bakalan jadi anak buahnya Kalila. Bukan. Bang, ya udahlah Bang, nggak usah pikirkan awal Bang. Memang semua awal yang salah. Seru. Siapa yang mikirin lo? Ingat aja gua kagak. Mikirin. Stres. Karena belum pernah megang duit 20 juta. Ah, itu betul dia. Jeti. Hmm.
Bayangin bang, baru diamanahin 20 juta perak aja kita udah stres. Gimana Rasulullah ya? Emang Rasulullah pernah dikasih modal juga 20 juta sama orang? Bukan gitu bang. Maksud saya, coba bayangin, betapa besarnya amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Bumi, langit, gunung, nyerah semuanya. Hanya Rasulullah yang sanggup. Iya, ya, kalau itu saya ngerti. Terus soal saya bagaimana nih? Soalnya ilmu saya belum cukup buat diamanatin duit segini banyak. Kekhawatiran abang udah betul. Karena Rasulullah mengingatkan, jangan melakukan apa yang kamu gak ada ilmunya. Jadi saran papa untuk Bang Jack apa? Gini bang. Saya sendiri bingung. Papa gimana sih? Mama jangan salahin papa dong. Papa kan gak pernah megang duit sebanyak itu. Betul bu. Bukan begitu Chelsea. Karena makin banyak harta di tangan kita, makin banyak juga pertanyaan di akhirat nanti. Gue gak mau repot, paham? Paham Pak Ustadz? Gampang apa nyari duit? Kenapa pada pusing banget sih? Tanya aja sama Azam. Dia kan orang bisnis yang cukup berhasil. Pasti banyak pengalamannya. Bener tuh, tanyakan pada ahlinya. Ya tapi kan Ustadz kan juga ahli. Kalau saya komentator. Maksud saya ahli nasihat. Kasus bajunya Pak Jalal gimana? Belum dibahas. Fatwa dari saya jelas. Datangi Pak Jalal, bawa semua yang terlibat dan barang buktinya, ceritakan terus terang apa yang terjadi dan minta maaf. Kalau disuruh ganti gimana Pak Ustaz? Ya gantilah, itu konsekuensinya. Pakai kunci siapa? Saya ingetin ya bang, saya ini ahli nasihat. Bang Jack, kalau perlu, ya mungkin nanti saya dan Pak Ustadz serta Ayah bisa bantu-bantu dikit. Terus terang, harga baju itu mahal banget. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ustadz ya. Harganya sih sekitar 500 ribuan. Bantu berapa ya? Suka-suka gue dong. Chelsea. Gak sopan nanya kayak begitu, gak sopan. Jangan ya. Ya cuman semampunya itu berapa ya? Ya biar jelas dong, supaya gue gak bimbang. Kalau mau yang lebih mampu, kasih Azam lah bang. Azam lagi. Fans banget sih sama Azam.